para wabarakatuh rekan-rekan nanti dulu <tuh> hmm. kehujanan terus ini mohon maaf itu rekan-rekan mesin TV Cina ini nanti kita pindahin ke, ke tabung 21 in polytron ya tabung datar flat itu ya mesin Cina kita coba nanti ya kita coba masalahnya eh, mesin TV politronnya dia kena gledek gitu jadi IC nya fatal ya rekan-rekan itu ini tabungnya nih tabung politron 21 in Tuh. ya Oh, kita ganti dengan mesin TV Cina 14 in itu itu supaya dia harganya agak naik 14 in kan jarang yang seneng hmm. jadi mesinnya kita pindah ke TV eh, 21 politron <tron tron> plat <tron> itu. ini tabungnya itu sanggulnya ini mesin aslinya jadi fatal dia ini rusak jadi banyak yang rusak jebol semua jalurnya banyak yang rusak di bawah Tuh. jalurnya banyak yang lontok kena geledek itu rekan-rekan ya Nih. bekas horizontalnya ini sampai keluar api ini bekasnya <tuh> ini nanti tetap kita gunain ini kita pasang di depan kita rubah supaya mesin cinanya eh tetap ini ini fungsi nanti di depan untuk anu politron pancat-pancatan politronnya di dalam situ. Itu ya rekan-rekan ya, kita coba dulu ya. Nanti baru kalaupun kita coba kira-kira bagus gambarnya itu kita bikin konten ya rekan-rekan. Ini rekan-rekan ya soketnya kita ganti juga soketnya. Soket bawaan polytron ini ya. Tuh. Jadi dia kakinya beda, terpaksa kita tengkuk, kita sambung, ya. Nih kita sambung. Terus habis itu soket, soket. Nih, soket sanggul nih. nanti kita solder di sini ya. Habis itu juga soket nih, uh, colokan uh, switch depan untuk program menu volume ya. Ini nanti RR-nya, ini RR-nya ini nanti kita pindahin, kita pindahin di sini. Hmm. sini jadi ini kita rubah nanti ini, RR ini jadi kita rubah sekalian sensor remote nya ini jadi kabel ini nanti kita rubah, kita ganti, maka kabel yang bawaan Cina ini bawaan Cina kita ganti, jadi nanti gampang nyoketnya nyoketinya di mesin gampang gitu ya tuh soket anunya kan di sini kayak gini sedangkan politron kan beda tuh rekan-rekan ya nanti kabel fokusnya kita tancepin aja nih rekan-rekan yuk kita coba dulu nih rekan-rekan ya ini juga perlu dirubah gitu memakai kabel yang TV Cina ya termasuk ini nanti nah ini nanti dirubah juga jadi tetap dia pakai kabel ini itu sesuai dengan ketentuan yang ada di TV Cina itu jadi RR ini nanti ya kita pindah ke sini yang aslinya kita cabutin ini yang aslinya kita cabutin ya ini caranya gini jadi kita urut kabel mana yang jurusan video audio ya kita urut mana yang ground mana yang video gitu ya kalau umpamanya yang video nih yang kuning jurusannya nih kan kabelnya kelihatan berarti nomor 2 berarti yang video yang tengah-tengah nih kabel yang tengah ini ground ini audio itu ya kita sesuaikan juga di sini itu jadi kalau ini nanti ada yang menghalangi jalur-jalur ini, kita putuskan aja, kita putus jalurnya. Jadi yang video ini, ini groundnya dapat sini nih satu. Nanti audionya groundnya ini kita jadikan satu dengan video ini, kita jadikan satu. Ya, terus untuk kabel yang Uh, audionya kita cari aja nanti pakai kabel ini itu ya rekan-rekan terus jangan lupa kabel ground tabung ini kabel ground tabung ini jangan lupa dipasang di ground sini nah ya ini ya ground ini ya ground juga itu jangan lupa masalahnya bisa jebol kalau groundnya nggak dipasang itu terus soket ini Nah ini Ini udah pakai kabel Cina ini Udah tak pasang tadi Tuh Soket defleksi Itu ya Ini vertikalnya Ini horizontal Ini horizontal Ini vertikal vertikal Yang vertikal yang depan Itu ya rekan-rekan Ini Karet kop tabung ini Bawaan politon tak pindahin supaya lebih bagus itu ya rekan-rekan ya jangan lupa ini dipasang ini ini ground yang jurusan ini loh nah ini tuh ke bawah sana nah itu dapat itu ya jangan lupa ini ground tabung itu ini mesin Cina ini dia sama persis ini dudukannya dengan polytron pas dia tuh relnya relnya pas Alhamdulillah jadi sangat mudah ini tuh nanti terus sama ini kabel speaker kabel speaker kita ganti yang bawaan Cina itu jadinya soketnya nanti gampang itu ya rekan-rekan ya kita coba lagi ya ini rekan-rekan udah tak pindahin ya ini RR nya udah habis nah tuh RR nya udah habis tak cabutin tak pindahin ke sini nih nah tak pindahin sesuai dengan rangkaian ini gitu jadi enak nanti termasuk ini sensornya nah, sensornya jadi kabel-kabelnya udah tak pindahin ini kan sensornya tadinya ini soketnya ini. tak putusin tak sesuaikan itu ini yang colokan AV depan Tuh gitu ya nanti biarin gampang gitu loh masangnya soket-soketnya di TV Cina nya ini ya rekan-rekan ya kita coba dulu kita pasangin ini rekan-rekan ya udah pasang-pasang itu dari sanggul defleksi ke horizontal udah tuh ya udah pasang semua ground udah sebelum kita coba kita cek dulu mana yang kira-kira belum -kira kepasang itu ya ini yang tak rubah tadi pencet-pencetan depan jadi channel program ya channelnya Oke, kita colokin ya kita lihat kita lihat Oh, gambarnya kebalik ya. Tuh. Gambarnya kebalik. Kalau gambar kebalik, rekan-rekan tinggal mindah kabel aja. Tahu oh, dulu, mindah kabel sanggul vertikal. Jadi kabel ini, kabel ini ya, ini dipindah ke sini. Yang ini dipindah ke sini. Itu ya, rekan-rekan ya saya pindah dulu nanti kita lihat lagi gambarnya ya itu ini udah saya pindah ini udah tak pindah jadi tadi yang sini yang hitam ya yang hitam tak pindah ke sana yang sana yang putih tadi tak pindah ke sini tuh gambarnya udah nggak kebalikan cuma ini minta disetel lewat factory karena Indosiar-nya terlalu tinggi gitu, uh, vertikalnya kita setel lewat factory, vertikal face size ya, face size-nya tinggal kita turunin, udah pas. Kalaupun ini kurang lebar gambarnya yang sini nih, ya, ini kurang lebar ini, ini tinggal, nah, pindah soket aja. Pindah soket ini, kabel merah yang dari sanggul. Nih, yang dari sanggul ini, kita pindah ke pinggir. Ini kan masih di tengah, nih ya, masih di tengah. Coba kita pindah ke pinggir sendiri. Nah, sini itu karena dia kurang penuh gambarnya, ya kita coba dulu ya kita coba kita lihat gambarnya tuh penuhan nah kanan kiri penuh semua ini tinggal penyetelan factory untuk face size lewat remote ya remote yang bawaan mesin itu kan ada itu lubang kecil itu lubang kecil nanti dipencet maka lidi ya terus kita cari V size nah itu nilainya kira kita kurangin itu kalau kita kurangin kan dia gambarnya nanti bisa pas disesuaikan itu itu rekan-rekan ya itu ini tabung polytron kita ganti mesin bekas jadi mesin Cina bawaan TV 14 in ya itu daripada kita beli baru sedangkan mesin ini masih bagus kita oper ke sini gitu ya rekan-rekan mudah-mudahan bisa bermanfaat itu siapa tahu rekan-rekan pengen memanfaatkan mesin 14 in untuk dipasang di 21 in seperti itu caranya ya. Maturnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.